Nana benar-benar sedih karena ternyata meskipun Nana sudah berusaha untuk menolong Mama Farah, Mama Farah masih tetap tidak berubah saja. Mama Farah masih tetap pada keras kepalanya dan masih membenci Nana. Namun sedikit pun tidak ada rasa di dalam hati Nana untuk kembali membenci Mama Farah, karena Nana benar-benar sangat menghormati Mama Farah sebagai orang yang lebih tua darinya.